seperti yang kita ketahui, hari ini kita di bagian kita, yaitu duplik untuk menangkapi replik dari jaksa. Pada intinya sih sebenarnya seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, bahwa replik jaksa itu cuma pengulangan. Pokoknya adalah pengulangan-pengulangan dari tuntutan yang telah kita sangkal dalam pledoi. Cuman kemudian jaksa lagi kembali mengulang di dalam replik. Ya. Itu aja sih yang kita sampaikan sebenarnya. Jadi hanya bentuknya pengulangan, terus juga jaksa tidak patuh terhadap surat edaran dari jaksa agung tentang penempatan korban atau penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi. Itu yang kita sampaikan pada intinya. Ah, mungkin gimana persiapan dari optimis nggak sih bang kalau kami sih kalau lihat dari segala macam fakta persidangan, bukti persidangan, unsur-unsur yang disangkakan, kami sangat optimis bahwa Obdeni seharusnya dirawat bukan dipenjara.